Halo guys, kembali lagi di channel TIK21. Kali ini Mimin ingin membahas 5 desa terunik di Indonesia. Sebuah kota memang selalu menawarkan keindahan dan kesejukan yang tidak didapatkan ketika hidup di daerah perkotaan. Desa yang jauh dari kebisingan dapat dijadikan pelarian untuk menenangkan pikiran. Kesunyian desa disertai dengan pemandangan yang indah membuat seseorang yang berkunjung ke beberapa desa tersebut menjadi kagum. Selain keunikannya, penampakannya yang seperti di negeri dongeng membuat seseorang merasa betah ketika berada di desa tersebut. Nomor 1. Desa Memancing Chuan Phan, Vietnam. Desa terunik selanjutnya yang menempatkannya seperti negeri khayalan adalah Desa Memancing Chuan Phan di Vietnam. Desa tersebut merupakan sebuah desa nelayan yang indah bernama Chuan Phan yang terletak di Ha Long Bay. Desa nelayan terapung ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Namun, untuk sampai ke desa tersebut harus menggunakan perahu. Desa tersebut mayoritas ditinggali oleh nelayan. Semua orang di sini tinggal di rumah-rumah yang indah di atas rakit. Nomor 2. San Gimignano. San Gimignano didirikan pada abad ketiga Masehi oleh orang-orang Etruskan. Awalnya, desa tersebut adalah desa yang sangat kecil, tetapi menjadi kota di abad ke-10 Masehi. Arsitektur yang luar biasa dari kota ini adalah menara rumahnya. Sayangnya, saat ini hanya tinggal 14 rumah yang sebelumnya terdapat 72 rumah. Nomor 3. Faroe Island, Denmark. Faroe Island terletak di antara Skotlandia dan Islandia, tepatnya di utara Laut Samudra Atlantik. Pulau kecil ini juga terkenal memiliki pemandangan alam yang sangat mempesona. Namun, banyak sekali hal unik dari Faroe Island ini. Di antaranya satu-satunya daerah bebas nyamuk dan serangga, memiliki ibu kota terkecil di dunia, dijuluki Pulau Domba, memiliki bahasa sendiri, dan terakhir, populasi perempuannya sedikit. Nomor 4. Desa Butu Kaliangkrik, Magelang. Seperti dusun atau desa yang satu ini, sekilas pemandangan cantik ini mengingatkan kita pada sebuah desa di Nepal. Nyatanya, desa ini berada di Magelang, Jawa Tengah. Jika Nepal memiliki latar belakang pemandangan berupa Gunung Everest, Neval Vanzapa di dusun Butu ini berlatar belakang Gunung Sumbi. Saat cuaca cerah, gunung setinggi 3.370 meter di atas permukaan laut ini akan menjadi latar belakang dusun Butu. Pemandangan berupa perumahan yang seolah bertumpuk pada latar belakang Gunung Sumbi pun menjadi kombinasi foto yang pas. Nuansa Neval Vanzapa paling pas diabadikan melalui kamera drone, sehingga rumah penduduk yang bertumpuk dan Gunung Sumbing bisa diabadikan dengan maksimal. Nomor 5. Desa Yangtze, Tiongkok. Desa ini tergolong unik karena dari 80 warganya, sebanyak 36 jiwa memiliki tubuh kerdil, sehingga desa ini disebut juga Desa Kurcaci. Banyak teori yang terdapat tentang penyebab kekerdilan penduduk Desa Yangtze, di antaranya karena pengaruh gas beracun saat penjajahan Jepang dan adanya kandungan merkuri di dalam tanah. Namun, hingga kini para ilmuwan masih melakukan penelitian dan belum dapat diketahui penyebabnya secara pasti. Itulah dia beberapa desa terunik yang ada di dunia. Sekian pengetahuan dari channel TIK21. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. See you next time!